Kami di sini habis dari sepatu mau nyari barang-barang goib di bagian sana. Langsung banget ya, Pak. Berapa ini? Ini 550. Masih bisa dinego, soalnya ini kan kondisi kalau... Ini sama Pak Supri udah di depan toko. Kita hunting di dalam-dalam, coba kita lihat. Siapa tahu goib ya. Yang keren-keren dengan harga yang oke. Mari. Ayo coba masnya yang di sini, saya cari yang itu. Oke. Siapa tahu nanti dapat yang goib. Nah, uniknya pakaian second itu kita uti-uti terus, jadi hobinya ini kayak gini, Mas. Cari yang mungkin disukai orang atau apa, bisa dijual lagi tuh, Mas. Ini ya bagus sih, saya dapat brand namanya Marcello Burlon. Untuk bahannya ya masih bagus sih, masih halus. Coba kita lihat harganya. Sablonnya juga. Ini kisaran harga berapa, Pak? Biasanya? Paling di sini 50 sampai 100. Milano, ini made in Milano, Itali. Dia biasanya orang-orang yang thrifting suka sekali sama brand-brand kayak dari brand Itali gitu, Mas. Ini kayak brand-brand dari PS ya. Planet Surf di sini, di Planet Surf kan udah harganya tinggi sekali. Mungkin di sini mungkin juga segitu harganya, 50 sampai 100 juga. Masih banyak merek brand DC, Godfibes. Terus ini saya dapet Montclair size XL. Mantep ini Montclair, men. Montclair, Montclair. Coba-coba lihat-lihat tag-nya dulu. Is mantep. Di sini cuma 50 sampai 100 sudah dapat Montclair, men. Ini berapa itu, men? Oh, kalau kayak gini mungkin di harga secondannya online ya mungkin di 180 mungkin sampai 300. Kita tergantung sama seller si penjualnya ya. Crew neck. Ini kita sekarang lagi di bagian crew neck. Kita bakal cari kurnek lagi. Orang-orang pasti dicari nih merek Obey. Sayang ini size-nya kecil banget, jadi enggak di save ya, Mas ya. Iya, ini kurang sih menurut saya. Iya, itu cewek ya. Ini bagus ini. Ini coba ini bagusnya. Bro, bro, bro. Dapat Stone Island, bro. Mantap. Ini berapa, Pak? Ya paling di sekitar, kalau crew neck biasanya jualnya ibu-ibu sini paling di 100-an ya. Di 100-an? 100-an. Kalau kita jual lagi? Oh, kalau itu mantap, Mas. Harganya pasti naik. Kita dapat Stone Island dengan 700, Pak. Bisa nggak dijual lagi, Pak? Kemungkinan ya, tergantung seller juga. Ini juga masih tapi bagus ini sih, good tag-nya, condition. Tag-nya kayak gini. Kondisinya juga lumayan. Ini saya. Kita cari lagi di toko lain. Siapa tahu di dalam ini masih
banyak barang gaib yang tidak terduga. Mau masuk sekarang? Oke. Ada barusan di depannya, sekarang kita masuk sini aja ya. Ini contohnya Friends. Ini kita tinggal ya. Udah 4 bulanan ya? Pas itu mau itu dijemput habis pulsanya toh. Bang Amran juga pulsanya ketemunya di konter ya. Bapak isi Bang Amran cerita. Bro, baik. Kita dapet dikis bro. Hajar bro. Hajar? Kita tanya harga dulu aja ya. Mbak, ini kalau kisaran berapa ya, Mbak? Kisarannya 35-an. 35-an? Wah. Dikis, bro, kisaran 35-an. Deket-deket-deket, kita lihat lebih detail, bro. Coba kita yang lihat dalamnya ada nggak ya? Bro. Nah, ini muat buat saya nih, bro. Mau ini? Save. Save ini ya? Oke. Dengan harga 35, dapat bikis yang good condition. Kita save ya? Oke. Buat ini, kondangan. Anjay.